Yo guys, vlog kali ini dipandu oleh orang goblok. Hari ini gue megang kamera, sekarang gue ada di Taman Festival, gue bareng Ricky sama Baby. Kita akan explore Taman Festival ini, katanya angker. Ketolong sekarang masih agak siang. Udah lama gue gak vlog, belum pengalaman banget kalau soal vlog. Serem guys. Ini adalah Taman Festival. Jadi kalau kalian ke Bali, kalian bisa searching, bisa mampir ke sini. Luasnya 9 hektar. Ini dibuka tahun 97 dan tutup pada tahun 2000. Ini kalau malam kayaknya serem. Gua ngumpet dulu. Gua mau ngupil dulu. Oh my god, jemur baju di sini dia. Bon, we have to do something for a vlog, man. Bon, ini apa? Ini punya tisu di sini sih? Lotion juga? Hey, ngapain lo? Itu apaan, Bon? Gue pilek. Pilek? Kok pilek? Ada lotion di sini? Pilek, man. Pilek. Bon, ngapain, Bon? Gue masak bunga Kamboja. Hah? Masak bunga Kamboja? Rencananya gue mau tumis. Tumis? Iya. Lihat nih, nenek. Tambahin sedikit merica bubuk, tambahin sedikit garam. Lu kenapa, Bon? Kok makan bunga? Kemarin gua makan ini tapi enak, jadi gua kayaknya ketagihan. Astaga, ini gosong, Bon? Enggak gosong ini, dia cuma berubah warna jadi coklat. Lu makan pakai nasi? Iyalah, orang Indonesia mana sih nggak pakai nasi? Wangi, ini garing loh. Garing. Serek-serek gitu. Coba jadi kayak goreng bawang gitu, coba ya. Makan. Enak. Masa sih? Kayak bawang merah kok. Oh ya? Mau coba deh. Bunga Kamboja. Lo kok bisa sih makan kayak gini ya? Enak. Lo harus bawa ke ini deh apa? Ke rumah sakit. Jiwa lo harus dites dulu otak lo deh. Kenapa emang? Lo punya kelainan, masa lo makan? Kelainan apa? Kamboja sih. Gua kasih tahu, semua makanannya itu berawal dari nggak sengaja diketemu. Oh my god. Besokan harinya, aku diajak Ricky untuk mendaki gunung di daerah Kintamani, yaitu Gunung Abang. Gimana, Man? Gua lebih milih jadi anak pantai daripada anak gunung. Bersama dua remaja yang biasa menaiki gunung tersebut. Ini lo belum pernah naik gunung juga kan? Kalau ya, naik gunung yang kecil-kecil bukit lah ya. Kalau gunung belum pernah. Jadi gimana menurut lo? Apalagi gunungnya Bali kan agak memang beda, punya daya tarik tersendiri, unik. Jadi enak sih naik gunung, tapi lebih enak lagi kalau gue nyantai di sini, kalian aja naik. Ya? Gak mau naik lo di sini aja. Lebih enak gue nyantai di sini, ya kan? Karena di sini kan cenderung aman. Kalian aja naik ke sana, karena itu kayaknya terjal banget. Oke? Okay? Kita naik lagi ke atas puncak yang katanya dekat. Dekat, Bon. Bon. Udah capek banget. Kok gitu sih? Ini kan Gunung Abang. Makanya gua bawa lu, lu abang gua. Harusnya lu semangat, ini spesial buat lu. Bon. Orang yang diabangkan. Puncaknya udah kelihatan. Sampai kapan? Bener-bener bentar lagi. Lu serius gak? Serius. Gua gelinding nih kalau enggak. Mana? Tuh puncaknya tuh. Aku terus memotivasi diri untuk sampai ke puncak. Katanya di puncak ada KFC. Dan inilah perjuanganku ke puncak Gunung Abang. Udah dekat itu mitos. Naik Gunung Abang, bareng abang. Tapi abangnya ngamuk nih. Kok ngamuk gini sih? Emosi gua. Di atas ada nasi padang, Bon. Nasi padang itu mitos. Emosi gua. Sabar, Bon, sabar. Tadi ketemu orang udah dekat. Semua mitos. Padahal jauh ya. Biasanya tuh mereka naik itu sekitar 3 jam nyampe. Tapi karena bareng sama kita, bisa 4 jam. Sekarang kita boleh ngalah. Tapi nanti kalau udah di rumah Padang, kita lomba makan. Siapa yang cepat? Ini luar biasa. Jadi lu yang buang-buang di sini semuanya ya, adalah orang goblok, tergoblok di Indonesia.
Baru sekali naik gunung udah kayak gini lo ya. Ganas lo ya. Ganas banget. Tapi emang bener sih guys, jangan buang sampah. Bobon walaupun orangnya munafik, bajingan lah ya lu ya. Tapi lu enggak buang sampah sembarangan. Lu tahu enggak ini butuh berapa ratus tahun buat nguraiin ini? Belum kalau udah urai dia jadi mikroplastik. Dan mikroplastik itu kalau misalnya dimakan hewan dan hewan itu kita makan, itu justru yang membunuh kita. Widih lu. Goblok ya buang sampah. Nemu sampah, tas kita udah penuh nih ya buang lagi. Bon, lu tepar Bon. Astaga. Hebi hebi. Hebi hebi. Hebi hebi. Tolong tim SAR kirimkan hime-hime ke sini. Yeay, sampai puncak. Yeah! Woo! Woo! Dak. Aku berhasil. Sampai puncak kan. Seneng? Ada berapa jam ya? 4 jam setengah kayaknya. Hah? 4 jam setengah kita naikin. Dari jam 9 kita ke sini? Iya. Tadi Bobon udah hampir nyerah kamu ya? Lu hampir nyerah kan ya? Hampir nyerah. Nafas kau udah gak ada. Tolong, siapapun beri nafas buatan dong.